Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lesi Puspita. Audio Jungle. Kapin Andam ternama di Runding. Jadi kalau ingat aku bikin video di make upin dengan harga 25.000, ya. Nanti bisa lihat di linknya di description box. Nah ini Andamnya. Hari ini gantian aku yang Andam. Riwe, mati lampu, gelap, lighting yang seadanya. Berapa senter? 2 senter. Terus banyak proses belajar karena kebetulan emang aku nggak pinter. Full 90% ini diajarin semuanya nge-make up-nya. Terus kalau banyak kekurangan di sana sini mohon maaf. Ya. Jadi subscribe, yang penting subscribe dan yeah, like-nya. Keluargaku di Jogja jangan lupa. Enggak pangling sama aku kan? Cantik enggak aku? Jadi ini temanya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ibu bisa enggak sih? Hah? Iyalah itulah. Makeup artisan PKK aja lah udah. Tapi tingkat nasional, kalau tingkat kecamatan kayak apa, tingkat desa atau kecamatan kayaknya masih lebih cetar lagi, jadi yang agak tinggi sedikit. Oke, okay. Ini mutiaranya nanti kan aku bawa ke sana juga. Oke, okay, makasih udah mau di make upin ya, say. Oke. Okay. Sebenarnya super nggak pede karena masih berserak. Ya, itu tadi karena masih okay, proses. Oke, ini dia videonya. Step pertamanya aku mau pakaikan moisturizer dulu ke muka model aku yang notabene adalah Andam Hits di Pulau Numbing. Moisturizernya ini aku jadikan juga sebagai primer karena dia kalau di aku menutup sedikit pori-pori aku. Nah, lanjut aku pakai sunscreen dari Wardah. Setelah itu aku pakaikan cushion. Ini cushion dari Bio Aqua. Kulit dari model aku ini normal ya, jadi hanya sedikit oily di T-zone. Jadi kalau pakai cushion ini aku rasa nggak masalah, walaupun hasilnya dewy. Lanjut pakai stick contournya Vokalur. Tadinya aku nggak mau ngekontur tulang pipi karena aku menurut aku udah tirus, tapi model aku bilang dia lagi gemukan sekarang. Jadinya aku tetap pakai contour dalam. Nah, lanjut pakai concealer. Jadi sepanjang pembuatan video ini emang aku dan modelnya ngobrol terus, nggak berhenti-berhenti. Tapi kita nggak gibah ya, kita emang lagi ngomongin make up yang hari ini mau dibuat, bukan gibah. Dan ini aku baking pakai bedak Wardah yang shade-nya natural beige. Lanjut seperti biasa, sebelum bakingnya terset dengan sempurna, aku ngalis dulu dan nanti nggak bakal aku record karena jujur ini adalah step yang paling lama bikin alis. Requestan dari model minta alisnya dijengatin gitu,
karena sebenarnya kan alis aslinya nggak nyengat ya. Dan kebetulan aku juga kurang mahir, jadi waktunya lama sekali. Lanjut, pakai eyeshadow, tapi sebelumnya ini aku pakai stick vocal lure yang tadi, stick contour tadi, untuk dijadikan base eyeshadow sebelum aku menggunakan eyeshadow dari Tismi. Nah, karena nanti pakai jilbabnya warna coklat, jadi aku basicnya ini warna coklat. Dan ini sudah mulai redup pemirsa, karena sudah menjelang sore. Kebetulan tadi kesorean makeupnya. Lalu tangannya aku kasih warna shimmer. Maaf kalau kurang jelas. Ini sudah mau maghrib, lampu belum nyala. Kemudian aku juga nggak punya ring light yang bagus. Ring light DIY aku juga kayaknya nggak mumpuni. Lagian ini mati lampu, nggak bisa aku pakai. Ini aku shading hidung pakai palet 3-in-1-nya Vocalure. Aku kasih contour luar, ini juga pakai 3-in-1-nya Vocalure tadi. Kalau agak medok, ini nanti aku akali dengan bedak Twicake-nya Wardah. Lanjut pakai eyeshadow. Tadinya aku pakai eyeshadow dari 3-in-1-nya Vocalure tadi, tapi eyeshadow-nya aku kurang suka warnanya. Jadi aku ganti dengan eyeshadow dari brand lain, apa ya tadi mereknya? Emina ya, Emina Cheek Clip. Ini aku pontang-panting nge-makeupinnya. Jadi dari atas ke bawah, lanjut ke atas. Ini baru pakai eyeliner. Ya, lanjut ini pakai bulu mata palsu. Di sini prosesnya juga agak lama. Karena kebetulan ini yang aku makeupin adalah Andam. Andam itu muak ya. Jadi dia tahu detailnya kesalahan aku di mana. Dan ya, ini sudah nyala lampunya dan aku sudah pakai ring light ala-ala. Sebenarnya bukan ring light tapi senter. Itu dua buah suami aku tadi yang nyalain dan ngarahin senternya kemana biar wajah si model kelihatan. Ini aku tambahin dengan glitter di kelopak mata karena tadi si model sudah membuka mata sebelum diinstruksikan, sementara eyelinernya masih basah. Ya, ini juga aku benerin shading hidungnya, highlighternya. Tuh kan, dia tahu detail-detail mana yang kurang cucok meong ya. Oke, step selanjutnya ini adalah pemasangan hijab. Syukurnya kalau hijab nggak banyak komentar ya modelnya, karena emang dia nyerahin model hijabnya ke aku. Tapi kalau makeup emang banyak dikoreksi.
Dan ini hasilnya model aku. Sayangku Samiyati atau nama topnya di sini Ibu Mia, kepala sekolah TK Tadika Berseri, yang juga adalah Andam atau Mua di Pulau Numbing. Terima kasih sudah mau jadi modelku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.